Pesinetron Rizky Billar mantap menikahi Lesti Kejora. Berawal dari kisah mereka yang disebut settingan, namun siapa sangka keduanya, antara Rizky Billar dan Lesti, kini telah memantapkan hati untuk menuju ke jenjang pelaminan. Sama-sama mengalami kisah asmara yang kurang bahagia dengan mantan kekasih, ternyata Rizky Billar dan Lesti banyak belajar dari hal itu. Hingga saat ini, pasangan yang dia beri nama Lestar tersebut belum pernah terdengar kabar yang tak diinginkan selama keduanya viral di berbagai media sosial. Tak sedikit dari para pendukung Rizky Billar dan Lesti Kejora yang begitu setia dan antusias menunggu acara pernikahan mereka. Apalagi kabar tersebut sering dilontarkan oleh orang-orang terdekat Lestar. Tak heran jika para fans kian tak sabar melihat Lesti dan Rizky Billar bersanding di atas pelaminan. Semenjak Rizky Billar dijodoh-jodohkan oleh para netizen, karir Rizky Billar di dunia hiburan melejit pesat. Sang manajer juga pernah mengungkapkan bahwa bayaran Rizky Billar saat ini naik hampir 3 kali lipat. Selain itu, jobnya pun meningkat pesat, baik di televisi maupun di luar televisi. Baru-baru ini, Rizky Billar disuguhkan dengan pertanyaan yang cukup membuat penonton tegang. Menikah dengan Lesti, tapi karirnya biasa saja? Atau enggak nikah sama Lesti, tapi karirnya bagus? Sontak hal ini membuat Rizky Billar terkejut. Namun jawaban Rizky Billar membuat fans terharu mendengarnya. Awalnya, presenter 25 tahun ini terlihat bingung dengan pilihan jawaban yang diberikan. Ya, Rizky Billar terlihat kesulitan memilih salah satu di antara dua hal yang paling dicintainya, yakni karir dan cinta. Billar, sapaan akrab kekasih Lesti Kejora ini, menuding seseorang di balik kamera yang punya ide dengan pertanyaan tersebut. Waduh, ini lu yang punya ide pertanyaan seperti ini, ucap Rizky Billar. Namun akhirnya pesinetron asal Medan ini lebih memilih menikahi Lesti meski karirnya tak lagi moncer. Rizky Billar mengaku sudah kadung jatuh hati pada pelantun kulepas dengan ikhlas itu. Karena udah sayang, ya nikah sama Lesti. Walaupun karir biasa saja, jawab Rizky Billar. Sontak jawaban Rizky Billar mendapat tepuk tangan dari banyak pihak dari podcast yang dihadiri Rizky Billar, termasuk Ayu Ting Ting, penyanyi dangdut top Indonesia, kagum dengan jawaban Rizky Billar itu. Itu saja informasinya. Jangan lupa untuk kawal terus Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.